Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini, saya akan membagikan cara menggunakan voucher Indomaret ya. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video memakai voucher Alfamart. Nah, teman-teman bisa cari videonya, linknya ada di deskripsi. Nah, khusus video kali ini saya akan memakai voucher Indomaret. Nah, voucher Indomaret teman-teman bisa temukan di sini ya, pada bagian bawah di deals sekitarmu. Nah, teman-teman bisa klik Indomaret ya di sini. Nah, di sini kebetulan sudah habis vouchernya. Jika teman-teman beruntung, teman-teman bisa mendapatkan, bisa klaim di sini ya. Di sini ada ShopeePay cashback 4.000. Nah, khusus untuk Indomaret, teman-teman bisa melakukan transaksinya itu minimal 10.000 ya menggunakan voucher Indomaret itu. Nah, saya akan tunjukkan di sini, saya sudah punya voucher Indomaret. Klik voucher saya, ini sudah saya klaim sebelumnya di sini ya. ShopeePay cashback 100% sampai dengan 4.000. Saya akan perlihatkan dulu syarat dan ketentuannya, SDNK-nya. Nah, di sini masa berlakunya 3 hari, yang akan didapatkan cashback ShopeePay 100% maksimal 4.000 berupa koin Shopee. Minimal transaksi 10.000 ya, di sini harus ditekankan minimal transaksi 10.000. Jadi jika teman-teman belanja 10.000, teman-teman dapat cashback 4.000. Artinya teman-teman cuma membayar itu seharga 6.000 rupiah ya. Nah, jadi nanti teman-teman belanja apa saja boleh di Indomaret. Belanja apa saja, yang penting minimal 10.000 ya. Boleh 2 barang boleh, tetapi ingat minimalnya itu 10.000 satu kali transaksi ya. Artinya satu kali stroke itu minimal 10.000 ya. Nah, nanti setelah di Indomaret, teman-teman ambil saja apa aja boleh. Habis itu bawa ke kasir. Nanti setelah di kasir, teman-teman buka Shopee-nya. Nanti biasanya akan disuruh untuk memperlihatkan barcode-nya ya. Teman-teman klik akun saya ya, saya. Lalu teman-teman klik voucher saya. Nah, di sini cari teman-teman voucher Indomaret-nya, cari. Lalu klik gunakan ya, gunakan. Nah, pada saat ini teman-teman ubah ke QR atau barcode ya pada bagian bawah. Nah, di sini masukkan kode keamanannya. Nah, setelah itu ganti ke barcode ya, klik ganti ke barcode. Nah, ini barcode-nya cuma bertahan selama 1 menit ya. Jadi ketika kasirnya menyuruh untuk memperlihatkan barcode, nah teman-teman perlihatkan saja ini, serahkan HP-nya ke kasirnya, lalu akan di-scan. Nah, secara otomatis pembayaran kita melalui ShopeePay langsung terpotong, dan juga voucher kita juga langsung terpotong ya. Jadi begitulah caranya. Jika teman-teman belum mengerti, saya akan tunjukkan caranya langsung ke Indomaret. Oh iya, ada satu lagi ya yang perlu saya beritahu di sini. Untuk belanja yang lebih hemat ya, yang lebih murah, teman-teman bisa cari promonya di sini ya. Pada bagian deal sekitarmu, teman-teman cari yang promo dari Indomaret, geser saja. Nah, di sini ada promo dari Indomaret ya. Nih, serba hemat Indomaret. Nah, teman-teman klik. Nah, di sini adalah promo-promo dari Indomaret yang sudah didiskon. Nah, contohnya ini ya. Nah, contohnya Silver Queen itu harganya cuma 2.900 ya. Harga normalnya itu 7.000. Terus di sini juga ada Arnott juga 1.500 harganya. Teman-teman bisa beli itu di Indomaret dengan harga yang miring, terus ditambah juga dengan
cashback yang tadi 4.000 jadinya lebih mantul juga jadinya ya. Terus di sini juga ada Oki Jelly Drink. Itu harganya 1.500 ya. Oki Shake Sweet Lemon ya, tapi ini lihat juga ukurannya sesuai dengan yang ada di promo di Shopee ini. Nah, sekarang saya akan coba untuk mempraktekannya ke Indomaret. Simak terus. Bayarnya pakai Shopee, Mbak ya? Oke. Ya, pakai Shopee. Nah teman-teman, jadi ini hasil belanja yang tadi saya beli ya. Jadi saya membeli Silver Queen, terus keju Procis dan juga Oki Jelly Shake ya. Nah sekarang saya hitung ya berapa saya berbelanja tadi. Jika teman-teman lihat di sini, Oki Jelly Shake itu harganya 5.500, lalu Silver Queen Choco itu 7.600, lalu Pro Cheese itu harganya 14.300 ya. Terus di sini karena saya memakai voucher Shopee Pay, nah terus saya berbelanja sesuai dengan promo yang ada di Shopee, sehingga saya dapat voucher diskon ya, mendapat diskon bisa teman lihat di sini Serba Hemat itu 2.500, lalu Oki Jelly Shake itu 1.000, lalu Serba Hemat 3.000, Silver Queen 1.700 diskonnya, lalu Pro Cheese itu 5.400. Jadi total diskon yang saya dapat itu 13.600. Sehingga yang pertamanya berbelanja sebesar 27.400, teman-teman hanya membayar jadinya 13.800 totalnya. Ya, Anda hemat 13.600. Nah, itu adalah harga yang saya bayarkan ya. Jadi dengan membeli Pro Cheese, Silver Queen, lalu Oki Jelly Shake itu 13.800. Jadi sangat murah ya. Terus ini belum lagi dengan potongan cashback yang tadi saya pakai ya. Jadi 14, anggap saja saya belanja 14.000, terus dapat cashback 4.000, jadinya saya hanya membayar, hitung-hitungannya jadinya hanya membayar 10.000 saja untuk 3 barang ini. Ya, 3 barang ini saya hanya membayar 10.000 saja. Ya teman-teman ya, sangat murah. Ya, jadi begitulah caranya menggunakan voucher Indomaret di aplikasi Shopee, dan juga cara berbelanja murah dengan promo yang ada di Shopee. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.